Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gilang Hidroponik. Kali ini kita akan membahas 5 manfaat kangkung yang sayang untuk dilewatkan. Ada banyak manfaat kangkung untuk kesehatan. Sayuran yang mudah ditemui di pasar dengan harga terjangkau ini mengandung beragam vitamin dan mineral penting untuk tubuh yang sayang untuk dilewatkan. Jangan sepelekan manfaat kangkung, sama seperti sayuran berdaun hijau lainnya. Manfaat kangkung untuk kesehatan ada banyak, berikut ada berapa di antaranya. Pertama, manfaat kangkung untuk kesehatan adalah menjaga kesehatan mata. Konsumsi kangkung dapat membantu menjaga kesehatan mata. Hal ini karena kandungan beta-karoten yang cukup tinggi pada kangkung berperan dalam melindungi sel-sel mata dari kerusakan. Selain itu, beta-karoten merupakan bahan baku vitamin A dalam tubuh. Vitamin A berperan penting dalam menjaga kejernihan kornea mata. Vitamin ini juga merupakan komponen penting dalam pembentukan rhodopsin, yaitu protein mata yang berfungsi untuk ketajaman penglihatan di tempat yang minim cahaya. Manfaat kangkung yang kedua adalah meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin A dan C dalam kangkung juga mampu meningkatkan imunitas tubuh. Kedua vitamin ini diketahui turut terlibat dalam aktivitas sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Selain itu, aktivitas antioksidan dari vitamin A dan C juga dapat melindungi sel-sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketiga, manfaat kangkung untuk kesehatan adalah melawan radikal bebas. Selain dari vitamin A dan vitamin C, kangkung juga mengandung berbagai macam senyawa tanaman dengan aktivitas antioksidan, misalnya flavonoid, asam palmitat, dan fitol. Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk menangkal radikal bebas yang bisa menjadi penyebab kerusakan DNA, sel, jaringan, dan bahkan organ tubuh. Jika dibiarkan, radikal bebas berlebih dalam tubuh bisa memicu beragam penyakit serius seperti diabetes dan kanker. Yang keempat, manfaat kangkung yang sayang dilewatkan untuk tubuh kita adalah mengatur keseimbangan cairan. Orang dewasa membutuhkan kalium sekitar 3.500 sampai 4.700 mg per hari. Untuk memenuhinya, Anda perlu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium seperti kangkung. Kalium dibutuhkan untuk beragam fungsi, salah satunya adalah membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, kangkung juga termasuk sayuran dengan kadar air yang tinggi, bahkan bisa lebih dari 90%. Yang kelima, manfaat kangkung adalah untuk menurunkan tekanan darah. Kangkung bisa menjadi salah satu makanan penakluk tekanan darah tinggi. Makanan kangkung yang satu ini didapatkan dari kandungan kaliumnya yang mampu mengatur dan menurunkan tekanan darah. Namun, kandungan kalium pada kangkung tidak tinggi, sehingga Anda perlu mengkonsumsi makanan tinggi kalium lainnya untuk mencukupi kebutuhan kalium tubuh Anda harian. Contohnya adalah buah bir, ubi, kentang, alpukat, bayam, kale, dan pisang. Itulah manfaat kangkung yang bisa Anda dapatkan dengan mengkonsumsinya secara rutin. Sayur ini dapat diolah dengan berbagai cara, seperti ditumis, direbus, atau dicampur ke dalam jus sayur dan buah yang Anda sukai. Sebelum mengolah kangkung, jangan lupa untuk mencuci dengan air mengalir agar kotoran pestisida dan bakteri yang menempel pada kangkung luruh terbawa air. Meski manfaat kangkung ada banyak, mengkonsumsi berbagai variasi makanan sehat adalah pilihan yang lebih baik. Jadi, konsumsilah kangkung bersama makanan bernutrisi lainnya agar kebutuhan gizi harian Anda tercukupi dengan baik. Bila perlu, konsultasikanlah ke dokter untuk mengetahui kebutuhan nutrisi harian Anda. Itulah 5 manfaat kangkung yang saya lewatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.